Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya di channel Jemi TV. Pada video kali ini saya akan jelasin ke teman-teman gimana sih cara bikin ordinal number seperti ini ya. Oke, gimana caranya? Pertama-tama kalian bisa langsung ketikin nomor misalnya di sini. Lalu ketikin aja 1 S besar, T kecil kayak gini. Nah, lalu kalian bisa tarik aja. Nah, setelah itu di sini kalian bisa blok 2 huruf ini, ST-nya ini. Kemudian klik kanan, pilih format cell. Nah, di sini kalian bisa langsung pilih efeknya yang superscript ya. Dan oke. Nah, kemudian terakhir tinggal di klik kiri, tahan dan lepas. Jadi hanya segampang itu untuk caranya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.